Oke, sekarang kita ada di Candi Penataran. Candi Penataran itu di Blitar ya. Ah, teman-teman bisa datang ke sini. Wah, ini candi zaman Kerajaan Majapahit ya. Tuh. Tuh, Candi Penataran. Ah, tuh gitu. Ah, oke teman-teman. Ah, sekarang kita ada di Candi Penataran nih. Teman-teman bisa datang ke sini, ini ada di Blitar Utara ya, di Kabupaten. Nah, sekarang kita naik ke atas yuk. Ah, itu di sini. Sekarang kita ada di atas, tapi di atasnya masih ada lagi nih. Ah, ini reliefnya nih, ah, bagus banget ya. Bener-bener warisan Indonesia banget ini. Tuh, reliefnya ini pasti susah banget bikinnya zaman dulu. Ini salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit ini teman-teman di Blitar. Candi Penataran ini buat pemandian para putri raja ya. Nah, di sana yang tinggi itu dia candi pembuka, itu buat berdoa sih. Kalau ini candi utama ya teman-teman, karena dia agak besar. Nah teman-teman, kalau mampir ke Blitar, lewat Blitar, jangan lupa mampir ke Candi Penataran. Ini bagus banget, masih asli Indonesia ya. Semoga saja tetap bertahan sampai puluhan tahun dan ratusan tahun ke depan. Tuh. Sekarang kita naik lagi atas ya. Kita naik ke paling atas. Tuh. Di sini ada reliefnya juga nih tuh, ada lantai lagi. Nah, ini di atasnya ada lagi nih. Nanti kita naik ke situ tuh, tuh anak saya tuh. Arfa! Tuh. Tuh reliefnya bagus banget ya. Dulu bingung mahatnya pakai apa ya. Ayo ya ke atas. Iya. Tuh ini bawahnya tadi. Ini bawah saya tadi sebenarnya mau muter cuman jauh. Tuh. Tuh anak saya udah ada di atas aja tuh dia. Sekarang kita naik ya. Ah, reliefnya. Arfa ngapain di atas? Dulu waktu saya kesini ketika saya mau nikah. Nah, sekarang saya udah punya anak. Tuh kesini lagi. Tuh sekarang kita ada di atas nih tuh. Eish. Ada yang apa? Belum nak. Tuh naik ke atas. Ah di sana teman-teman yang banyak pohon kelapanya, sebenarnya di sana itu adalah Gunung Kelut ya. Kalau teman-teman kalau pas nggak banyak awan atau nggak mendung itu kelihatan, apalagi kalau pas gunungnya meletus, waduh jelas kelihatan. Tapi yang jelas di sini udah sepi karena pasti berbahaya. Nah itu Candi Penataran. Oke teman-teman lihat tuh, di sini juga ada pemandiannya juga. Di daerah mana ya, saya lupa ya teman-teman ya. Turun ke bawah sana itu ada kolam ikan juga tuh. Ah, kolam ikan yang keramat di sana katanya sih. Tuh ada Arfa juga. Awas jatuh, Nak. Tuh. Tuh ada istri saya yang mau selfie mulu, tuh. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi kita di Candi Penataran. Kalau misalnya mampir ke Blitar, jangan lupa singgah di Candi Penataran. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Apa sih itu lompat tuh? Arfa.